Rasa kamu berhak untuk mengetahui satu hal yang pasti kamu belum tahu. Kenapa? Kamu belum siap merit buat tahun ini? Gak masalah. Aku pasti bakal tetap nunggu kamu kok sampai kamu siap merit. Bukan itu. Terus? Mam, mulai sekarang stop jodohin aku sama Damar. You know, Mam, he's gay. Laras, pokoknya kamu harus balik ke peternakan Bapak. Kamu ini gimana sih, Lade? Aku tuh kan udah dipecat sama Bapak kamu. Gak masalah. Kalau aku udah ngomong sama Bapak, yakin Bapak kan nurut sama aku. Ah enggak, aku mau cari kerjaan baru aja. Lagian aku kan juga harus bantuin Ibu Dewi. Emang kamu kerja apa lagi, sayang terbebek? Oh, kamu mau jadi ini, Atik? Cie, udah sana belajar. Anak kecil gak boleh gosip. Itu sana. Nama saya Laras. Oke, saudari Laras ya. Coba kamu peranin adegan kalau kamu menjadi orang kaya yang mendadak mendapat uang 100 miliar karena undian. Oke? Siap? Oke. Oke, kamera. Balik. And action. Apa? Dia dapat 100 mil ya? Aku bakal ngusir gembel kayak gini. Gak boleh sampai ada yang masuk ke rumah aku kalau misalnya ada gembel kayak gini. Cut. Enggak kena gitu ya. Oke? Belum, gua belum dapat itunya gitu. Ya? Oke, coba kamu tolong peranin ketika ayah kamu mendadak meninggal. Bisa? Bisa. Oke. Siap kamera? Oke. Kamera roll and action. Bapak saya meninggal. Pasti kamu yang ngebunuh kan? Iya kan? Ngaku enggak? Muka kamu itu kayak pembunuh. Lebay. Main tuh dari hati. Dari hati. Jadi gimana? Acting Laras udah bagus kan? Bagus. Jadi Laras lolos. Bas toprak. Yeay, akhirnya Laras jadi artis. Kan aku udah bilang, kamu lebih baik kerja di tempat bapakku aja, tempat peternakan. Kan itu udah jauh lebih baik. Tahu tuh tadi sutradaranya aja yang aneh. Padahal acting aku tuh udah bagus banget, udah star aura gitu. Terus habis itu kamu ngapain? Ya kita lihat nanti aja. Mana naik cepetan. Rapat direksi. Mam, Damar kan udah bilang, Damar gak tertarik sama bisnis hotelnya Mami. Jadi kamu tertariknya sama apa? Tiap malam kamu lontang-lantung gak jelas, kebut-kebutan di jalan. Udahlah kamu balik aja ke LA. Damar mau ngembangin usaha bebek betutunya Papi. Mami sudah putuskan untuk menjual restoran itu, ngerti? Gak bisa gitu dong, Mam. Biar gimana juga restoran itu peninggalan Papi dan Oma. Damar punya hak buat ngembangin restoran itu apapun kondisinya. Sudahlah, kamu percaya sama Mami, ya? Usaha bebek itu tidak akan menghasilkan hasil yang besar dibandingkan kamu mengelola hotel Mami. Dan kita lihat aja.
Kiki. Ya, aku tahu sih. Meskipun kamu nggak suka makan makanan manis, tapi aku... Dania, kamu orang yang pernah belajar ya? Udah berapa kali saya bilang ke kamu, jangan berbuat konyol. Saya nggak akan pernah bisa lagi balikan sama kamu. Saya belajar dari masa lalu, bukan hidup di masa lalu. Ngerti kamu? Oke. Tapi... Hah? Sayang, ini tuh gak seperti yang kamu pikirin. Apa? Kamu mau jelasin apa? Perkenalkan, gue Erik, pacarnya Dania. Cepat atau lambat, aku bakal dapetin kamu lagi, Damar. Ya, ya. Mudah-mudahan saja kamu tidak akan mengecewakan saya lagi. Makasih ya, Pak. Ya, tangkap lagi. Terlepas bagaimana hubungan kamu dengan Damar, Tante pengen hubungan kamu itu bisa lebih dekat lagi dengan Damar. Karena kuping Tante ini sudah terlalu panas mendengar berita-berita yang gak jelas seputaran Damar belakangan ini. Ya, Tante. Dania juga gak pernah nganggep kalau hubungan Dania sama Damar itu benar berakhir. Ya, meskipun Dania tahu kesalahan Dania itu besar banget dan gak mudah dimaafin. Tapi sumpah demi Tuhan, Tante, Dania benar-benar nyesel. It's okay. Semoga dengan kejadian ini hubungan kalian berdua kedepannya bisa lebih menghargai apa artinya itu kesetiaan, ya? Karena kesetiaan itu mahal loh. Bahkan seorang pembohong sekalipun nggak mau dibohong, ya? Iya, Tante. Dan ya, paham.
udah. Jangan. Aduh. Ayo buka kubi itu. Damar, kenapa? Loh, Baras, kenapa Mas Damar? Tolong dibantu, diangkat. Baras, baik, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan sampaikan juga maaf saya sama Mas Damar. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baras. Kamu benar-benar membuat saya rugi besar. Maksudnya, Pak Komang? Mas Damar memerintahkan Pak Bimo untuk menyetop suplai bebeknya dari kita. Itu artinya kita akan kehilangan mata pencaharian. Tapi itu kan cuma hal sepele. Lagi pula Pak Bimo itu harusnya bisa... Pakde, ikut Bapak. Iya, Pak. Waduh, gimana? Kontrakan rumah saya udah mau habis. Apalagi saya, Ras. 2 minggu lagi istri saya mau melahirkan. Kamu tahu kan, saya di sini juga pegawai. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini semua keputusannya Mas Damar. Tapi Pak... Tunggu sebentar. Ya, halo Pak Iwan. Iya, Pak. Nanti saya transfer, Pak. Iya. Oke. Okay. Ya ampun, Damar. Kok bisa sih? Kamu bikin Mami cemas terus deh. Mam. Biasa aja, laki-laki juga. Pokoknya Mami akan tuntut siapa yang sudah bikin kamu kayak begini. Damar, kamu gak apa-apa kan? Gak ada luka kan? Ini lagi. Gak dengar kamu ya? Saya gak apa-apa. Oh, Damar udah sehat. Adikmu sudah pada tidur, Ras? Udah, Bu. Uang kas panti bulan depan masih kurang ya, Bu? Gak usah dipikirkan. Itu urusan Ibu. Pekerjaan kamu gimana? Baik-baik aja, kan? Baik. Sebenarnya, Ibu berharap kamu mendapat pekerjaan yang lebih baik. Emangnya kenapa, Bu? Ya, Ibu gak tega aja. Kamu perginya wangi, pulangnya bau bebek. Kwek, 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 kwek. Simpanan Ibu masih ada. Jadi sebaiknya kamu simpan untuk keperluan kamu sendiri. Uang yang udah Laras simpen kok. Ini cuma sisanya aja. Ya, Laras bakal senang banget kalau misalnya Ibu mau nerima. Tapi Ras, please. Silakan,
Cepat! Please, maafin aku ya, Pak Damar. Kamu udah gila ya? Ngikutin saya sampai kamar mandi. Keluar. Maafin aku dulu, baru aku keluar. Orang yang tidak memaafkan orang lain sama saja dengan orang yang memutuskan jembatan yang harus dilaluinya. Karenanya semua orang perlu dimaafkan. Kamu ngapain di situ? Apa? Turun. Gak mau. Turun. Gak mau. Oke. Sini. Sini kata saya. Gak mau. Sini. Ketangkap kamu. Ketangkap kamu. Ayo, kamu kesini. Ayo. Aduh, kamu mau apa? Kamu ngapain? Dan ya? Sorry, kayaknya aku datang di momen yang gak tepat. Kenalin, ini pacar saya. Okay, congratulations ya. Thank you. Bicara ini baik-baik ya. Saya cuma butuh waktu 10 menit. Saya lepas, tapi kamu jangan teriak, janji. Ngangguk. Ya udah, saya nggak lepasin. Ngangguk. Ya udah. Saya lepas, jangan teriak. Yaudah deh. Saya akan bayar kamu untuk pura-pura jadi pacar saya selama 3 bulan. How? Kamu berani bayar berapa? Berapa? Sorry, aku nggak tertarik. Laras. Lepasin ya. Enggak, saya nggak akan lepasin. Kalau nggak, aku bakal teriak. Oke, saya lepas. Udah kan? Hop. Dengar ya. Kamu pikir harga diri bisa dibeli? Kamu kasih bulan pun aku gak mau.
anak-anak tenang ya. Malam ini kalian tidur di tempat lain aja. Ya, ayo ayo. Ya, selesai. Sepertinya rumah ini harus segera direnovasi, Ras. Iya, kalau kayak gini caranya bisa membahayakan anak-anak, Bu. Tapi emangnya Ibu punya uang buat renovasi rumah ini? Tabungan Ibu hanya cukup untuk biaya kita sehari-hari. Ya udah, Ibu nggak usah khawatir ya. Laras bakal cari dana buat renovasi rumah ini. Kamu mau pinjam sama Pak Komang? Mungkin, tapi Laras bakal cobain pinjam sama teman-teman Laras yang lain. Siapa tahu teman Laras yang lain terketuk pintu hatinya buat nolongin kita. Amin. Ya Tuhan, berikanlah kami jalan yang terbaik. Kasihanilah anak-anak ya Tuhan. Permisi, saya tuh mau ketemu sama Pak Damar. Ada apa? Tawaran kamu yang kemarin itu masih berlaku kan? Masih. Oke. Aku bersedia jadi pacar pura-puranya kamu selama 3 bulan. Syaratnya? Syaratnya Pak Komang bakal tetap jadi supplier bebek restoran kamu. Dan apa? Dan uang imbalan 50 juta. Oke. Maksud kamu oke gimana sih? Permintaan kamu saya kasih sih. Tulis nomor rekening sini, nanti saya taruh. Pak Bimo, apa benar Mas Damar memutuskan untuk mensuplai bahan baku bebeknya dari peternakan saya lagi? Iya betul Pak Komang. Tapi Mas Damar ini mintanya mengirimkan bebek itu harus laras. Ya, pokoknya beres, saya akan laksanakan. Pade, sini. Mas Damar mau mengorder bebek dari peternakan kita lagi. Jangan-jangan ada udang di balik bakwan ini. Satu, tidak ada kontak fisik. Dua, tidak boleh saling jatuh cinta. Tiga, tidak boleh menanyakan urusan pribadi. Empat, tidak boleh saling cemburu. Lima, perjanjian hanya berlaku 3 bulan dan tidak ada perpanjangan kontrak. Deal? Oke. Aku boleh tanya satu hal nggak? Tanya aja. Kenapa kamu pilih aku buat jadi pacar pura-puranya kamu? Padahal kan banyak cewek-cewek lain yang lebih cantik gitu. Kamu yakin nanya itu? Yakin?
cowok sombong banget ya. Dasar sok kegantengan. Apa? Enggak, tadi makanya minum. Kamu minum kan? Minum dulu aja, bener-bener. Damar. 1, 2, 3, tara. Bagus gak sih? Pegel tahu pakai heels kayak gini terus. Tapi kayaknya agak-agak kebuka gitu ya. Kamu cantik. Pede banget baju kayak begini terus apa sih, bukan aku banget gitu loh. Bajunya kenapa? Iya, bajunya tuh kayak aneh gitu, apalagi ada banyak orang. Kamu tegang banyak orang ya? Saya dulu kok tegang. Atur nafas. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Dah, jalan ke sana. Udah relax? Ya. Udah lumayan, udah lumayan. Malam ini kamu sangat cantik. Serius? Pak Iwan, apa kabar? Saya baik. Ibu, kenalkan Pak. Ini tunangan saya, Laras. Mudah-mudahan kami akan menikah sekitar tahun depan lah. Ya kan, sayang? Ya kenalkan, udah kenalan.
Tapi Pak Yaser, ini Bu Yaser. Halo, aku lah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari matang turun ke hati. Angkel! Damar. Apa itu angkel? Ini. Udah lihat mas? Saya udah baca. Hebat mas Damar. Kenapa hebat? Apa? Jadi kamu itu pacar pura-puranya bos Damar? Iya, aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Aku tuh gak punya pilihan apa-apa. Aku gak mau ada terjadi apa-apa sama adik-adik aku yang di panti. Lagian aku juga masih bertanggung jawab sama perusahaan bebeknya bapak. Oke. Kalau dia macam-macam sama kamu, ya, kamu jangan lupa lapor ke aku. Biar aku beri pelajaran dia. Okay, siap, bos. All right? All right. Everything's gonna be all right. Let's go. Damar, Mami minta putusin perempuan pengantar bebek itu. Atau kamu pengen lihat apa yang Mami lakukan buat kalian, ha? Maksud Mami? Nih. Cantik ya, Mi. Pantes jadi mantinya Mami. Jaga sikap kamu ya. Asal kamu tahu aja. Mami lebih setuju kamu dengan Dania, bukan perempuan gembel itu. Oh, gitu. Yaudah, kalau gitu, Mami aja ini sama Dania, bisa kan? Damar. Ayo, kerjakan. Selamat. Gak nyangka ya, si bos bisa jatuh cinta sama kamu. Bebek. Bebek. Indah. Kaget. Pasti kamu pakai pelet yang paling top chair ya. Ih, enak aja. Enggak tahu. Aku sama Pak Bos itu cuman. Sayang. Kamu di sini ternyata. Saya nggak lihat kok, Mas Damar. Aku juga. Iya. Kalian tuh apa-apaan sih? Kalian? Mana yuk? Angkel? Iya. Kami mau jalan-jalan dulu ya. Iya. Iya. Kalian kerja yang benar. Iya. Iya. Iya, udah. Nggak ada yang lihat juga sih, ngapain pegang-pegang terus sih. Ya udah. Tapi kamu ingat. Kalau sampai ada yang tahu, saya berhak untuk batalin perjanjiannya. Dan kamu harus balikin semua uangnya, ngerti? Iya, gak usah lebay deh. Kayak orang baru pertama kali pacaran aja. Norak. Kamu yang norak. Harusnya saya yang marah, bukan kamu. Perempuan bebek aneh. Thank you.
lagi, mandi lagi. Ya. Iya nih, rusak dari tadi. Ya, udah, ikut aja. Yuk, ikut kami aja, Pak. Apa nih? Ya, halo. Laras? Halo. Halo, Laras. Angkel. Angkel lihat Laras. Loh, tadi bukannya dia udah pulang. Emang ada apa sih, Mas? Jadi jagoan. Lepasin Laras. Abun bang, gua ajar lo. Woi, lu mau jadi pahlawan? Ayo maju. Apa lu? Ayo maju. Coba, coba cabut lo. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Ras. Ibu Laras di mana, Bu? Kamu di rumah, sayang. Aduh, kepala Laras tiba-tiba pusing gini ya, Bu? Ya, tiduran aja dulu ya. Bos, sebenarnya kita itu udah berhasil, bos. Tapi datang si Damar untuk menolong cewek itu, bos. Bener, bos. Dasar! Jadi yang nolongin Laras itu Damar, Bu? Iya. Dan kamu tahu, ternyata Damar itu putranya Pak Zubair. Emang ibu tahu dari mana? Tanpa sengaja, dia melihat foto Pak Zubair dengan dirinya. Dan dia bilang, mulai bulan ini, dia akan menjadi donatur tetap panti asuhan ini, menggantikan almarhum Pak ya. Oh ya? Iya. Ras, kamu kok nggak cerita sih sama ibu kalau kamu pacaran sama anaknya Pak Zubair? Hah? Siapa yang bilang? Ibu kan juga pernah muda, Ras. Enggak. Sebenarnya Laras sama Damar itu tuh cuman... Tapi kamu ingat, kalau sampai ada yang tahu, saya berhak untuk batalin semua perjanjiannya. Dan kamu harus balikin semua uangnya, ngerti? Kayaknya Damar itu sangat mencintai kamu. Dia cemas luar biasa. Dan semalaman dia terus telepon ibu untuk memantau kondisi kamu. Yes, Bu. Iya. Ibu bilang apa? Dia sangat mencintai kamu. Ayo silakan duduk. Ingat nggak
kalian main ya? Ya, Bu. Kok repot-repot sih, Mar? Enggak kok, Bu. Lagi pula saya senang bisa melanjutkan kegiatan papi dulu. Ya udah, duduk dulu ya. Anggap saja seperti rumah sendiri. Ibu tinggal dulu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu gimana? Masih ada yang sakit? Udah lumayan enak sih. Makasih ya, kamu udah nolongin aku kemarin. Iya, sama-sama. Lumayan juga. Tapi kamu tuh nyebelin. Perempuan bebek aneh. Kok jadi mikirin dia sih? Aduh, kenapa aku jadi mikirin dia terus sih? Apa jangan-jangan aku suka ya sama dia? Laras? Ibu, kamu gak tidur? Iya, bentar lagi aku tidur kok. Jangan terlalu malam ya, nanti masuk angin. Ibu duluan ya. Iya, Bu. Tahu nanya. Mau numpang nggak? Oh, udah. Nih. Iya deh. Saya numpang. Bentar.
jujur deh. Ah, tapi enggak juga. Jujur. Enggak. Enggak. Jujur. Ya, Ras. Bentar ya. Bebek, tunggu sebentar ya. Goib. Aduh, Made, aku pengen jujur sama kamu. Oh ya? Sama, aku juga mau jujur. I love you. Kayak gitu? Ya pantas. Kira-kira dia bakal ilfeel nggak ya dengan orang kayak gitu? Maksudnya dia? Iya, dia loh pangeran tajir itu. Kayaknya aku jatuh cinta deh sama dia. Aku juga gak tahu ya kenapa, kok bisa ya aku jatuh cinta sama dia. Tapi... kalau kamu yakin, pertahankan rasa itu. Karena rasa cinta itu adalah anugerah dari Tuhan. Semangat ya. Iya, makasih ya. Akhirnya aku bisa jujur sama kamu. Makanya, kalau jatuh cinta itu biasa-biasa saja. Karena orang yang betul-betul kita cintai belum tentu jodoh kita. Tuh, Bapak. Aku ini kurang apa? Ganteng? Iya. Baik. Ya banget. Asik. Lebih parah ya, ya Pak? Ya. Ada satu kurangnya kamu, Dek. Apa? Kamu itu kurang beruntung. Bapak, iya? Sudah, kamu tenang saja. Tenang saja. Ini juga udah tenang, Pak. Siapa, Pak? Bidadari datang dari mana itu? Kau yang mau, Pak. Bidadari sudah dari tadi. Masa, Pak. Kita masuk.